Aku kita lanjut lagi mau moles getah karet, yaitu cara cara singkat meningkatkan hasil getah pohon karet. Ya, setelah dibersihkan bidang sadapnya dari sisa-sisa getah, ya, tentunya dilendek dulu. Kemudian setelah itu dioleskan seperti ini di bagian bagian yang diiris ya. Atau di sadap seperti ini, teman-teman. Ya. Kita lanjut lagi. Lagi teman-teman. Nah, ini ada masih ada. Kemarin tuh sudah saya poles cuman kehujanan, teman-teman. Di sisa getahnya ini. Ini sisa getah yang kemarin waktu nyongkel gini kena kena pisau ya, pisau sadap ya. Karena kemarin saya nyongkelnya pakai pisau sadap. Ini sekarang pakai obeng tetap juga kena ini. Kurang tumpul ya. Buang dulu ini sisa getahnya. Lanjut lagi. Ini ada sisa getah juga. Tuh nyamuknya ini malah gigit di area pipi nih. Ini tinggal dioles ya, karena kemarin udah saya kelendekin.